Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qawlal mu'minina idza tu'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Qala aidan innama yakhshawaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Al-ayah surah Al-Azim. Alhamdulillah. Yang saya hormati guru saya Rifat, para guru yang hadir, para ustadz saya, para alim dan ulama yang hadir di forum Multaqo Ulama, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kami sangat berharap berdoa pada Allah SWT. Semoga termasuk bagian dari orang-orang pilihan untuk berada di barisan para ulama di dalam memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah. Tuhama. Para ulama, para alim, rahimakumullah. Materi yang diberikan pada saya adalah ulama berkewajiban menjelaskan kewajiban penegakan khilafah serta memperjuangkannya. Kenapa harus ulama? Kenapa harus khilafah? Kenapa harus diperjuangkan? Kita melihat saat ini kaum muslimin yang memiliki jumlah yang besar, yang banyak, memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, sumber daya manusia yang banyak, dan tersebar di seluruh dunia. Tetapi kita bisa melihat, apakah kaum muslimin saat ini memimpin dunia? Tidak. Kenapa tidak? Di antaranya tidak memimpin dunia karena kaum muslimin tidak menjadikan kehidupannya ini mengikuti panduan para ulama, pewaris para nabi, yaitu menjalinkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syariat Islam, Al-Quran. Ketika Al-Quran ditinggalkan, yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana. Dan disinilah ulama memiliki peran yang penting, menjadi garda terdepan. Kenapa? Karena ulama adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat Fatir, surat Fatir ayat 28, Allah berfirman, innama yakhshawaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Inilah ulama memiliki rasa takut kepada Allah. Sebagai hamba Allah yang paling memiliki rasa takut,
Nah, para ulama ini adalah orang yang paling khawatir dan paling takut kepada Allah. Di ayat ini menggunakan lafaz jalalah sebagai bahwa Allah itu sebagai objek yang didahulukan, yang memiliki fungsi didahulukannya sebagai objek ini adalah untuk pembatasan kerja objek subjeknya. Yaitu maksudnya adalah yang takut kepada Allah tidak lain hanyalah para ulama. Syaikhul Islam mengatakan, mengomentari ayat ini, bahwa hal ini menunjukkan bahwa setiap yang takut kepada Allah, maka dialah yang orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang tahu. Dan ini adalah benar. Tetapi tidak setiap orang alim itu adalah takut kepada Allah. Semoga kita adalah bagian dari orang-orang alim yang berkumpul untuk menegakkan syariat Allah, yaitu tegaknya khilafah. Yang kedua, adalah bahwa kewajiban menegakkan khilafah ini adalah khilafah itu adalah ajaran Islam. Dan saat ini tentang ajaran Islam, tentang khilafah ini menjadi satu ajaran yang dipersoalkan atau dipermasalahkan oleh siapa? Oleh orang-orang kafir dan para pengikutnya. Ya. Padahal itu adalah ajaran agung. Di dalam kitab-kitab klasik, bahkan kitab-kitab yang ada di Indonesia ditulis para ulama kita, bab tentang khilafah itu telah jelas bahwa khilafah itu adalah fardu kifayah. Fardu, kewajiban, wajib adanya. Bahkan menurut di dalam penjelasan ulama ahlu sunnah wal jamaah Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Fiqih ala Madzahib Al-Araba menjelaskan bahwa telah sepakat bahwa para imam yang empat, bahwa imamah atau khilafah adalah fardu dan bahwa tidak boleh tidak kaum muslimin harus mempunyai seorang imam yang menegakkan syiar-syiar agama dan melindungi orang-orang yang dizalimi dari orang-orang zalim. Dan bahwa tak boleh kaum muslimin pada waktu yang sama di seluruh dunia mempunyai dua orang imam, baik keduanya sepakat maupun bertentangan. Ini adalah jelas bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam, bukan ajaran kelompok, golongan. Sama sekali tidak. Kita bisa melihat kalau kita perdalam lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa sesuatu itu, bahwa Islam itu adalah ajaran yang sempurna dan kesempurnaan Islam itu akan bisa terlaksana seluruh hukum-hukumnya, perintah-perintah Al-Quran manakala ada khilaf, ada kekuasaan yang dipimpin oleh seorang khalifah. Misalnya ketika tadi sudah dijelaskan tentang makna kewajiban untuk berjihad, berperang. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kutiba alaikumul qital fahuwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berperang, meskipun itu kalian benci. Nah, ketika saat ini akan menghadapi Israel, bagaimana kewajiban ini bisa tertunaikan ketika tidak ada seorang pemimpin, seorang khalifah yang menggerakkan pasukan tentaranya untuk menghadapi Israel la'natullah. Inilah pentingnya bahwa syarat Islam itu wajib ditegakkan dengan adanya kekuasaan, dengan adanya
khalifah. Yang kedua adalah ketika saat ini kaum muslimin itu tidak memiliki khilafah, maka yang terjadi adalah umat Islam saat ini menjadi kehidupannya tidak menjadi mulia, menjadi umat yang terhina dengan selalu dipojokkan oleh orang-orang kafir atau direndahkan. Siapa yang lagi membela ketika saat ini umat Islam itu ditolimi oleh orang kafir? Tidak ada. Padahal dengan adanya khalifah adalah imam, al-imamul junah, bahwa imam itu adalah perisai bagi rakyatnya yang berlindung dari seorang, berlindung atas kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir. Imam inilah yang melindungi rakyatnya. Yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh ulama tentang kewajiban negara khilafah, bahwa menerapkan syarat Islam secara sempurna itu tidak akan terjadi manakala tidak memiliki kekuasaan. Malayatibu wajib ila bihi fahuwa wajib. Tidaklah akan sempurna suatu kewajiban itu tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya. Bagaimana saat ini kita akan menegakkan hukum tentang perintah kewajiban qital? Bagaimana ketika hukum syariat Islam mewajibkan kita mengatur pengelolaan sumber daya alam ini dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya? Tidak bisa jalan. Bagaimana ketika saat ini banyaknya zarimah atau banyaknya perilaku kriminal? Tidak bisa dihukum secara tuntas ketika tidak ada khalifah. Dan hukum Islam itu menjadi jawaban pengampunan bagi pelaku perbuatan kriminal ketika dihukum dengan syariat Islam, dan menjaga masyarakat umat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena melihat hukum yang ditegakkan oleh syariat Islam itu adalah hukum yang sangat tegas dan membuat masyarakat atau pelakunya adalah jerah. Yang keempat, bahwa apa yang dijelaskan ulama, bahwa yang bisa melawan penjajah itu adalah khilafah. Yang bisa melawan negara-negara yang saat ini mendzalimi umat Islam adalah dengan kekuasaan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Yang terakhir, kenapa ulama harus menjelaskan ini? Ulama adalah memiliki tanggung jawab yang besar, yang saat ini menjadi rujukan umat, pemimpin spiritual, pemimpin umat di tengah-tengah masyarakat, menjadi rujukan, menjadi sinar. Maka ketika ulama menjelaskan kepada masyarakat, kepada umatnya, maka saat itulah umat ini akan memiliki kesadaran untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah. Tapi ketika tugas dan tanggung jawab ini diabaikan oleh ulama, yang terjadi adalah banyak kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, di acara Muntaqah Ulama ini, kita bersama-sama semoga termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita sebagai bagian orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang memperjuangkan tegaknya syariat Allah, dan orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.